السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وذرياته اجمعين اما بعد kajian fikul mukorona menggunakan kitab bidaya itu mustahid kita lanjutkan pembahasan mengenai menjual barang-barang najis naja satun ai itu kesultai ki kunaja satun pirapro nazis Sopal muslimun wong wong islam Ala tahrimi bay'aiha Yang atasnya si adol Yang atasnya si harami adol Najasat Wa najasatu Taibra-bra najis Iku ala durbaini yang atasnya si Rang macam Dorbin Iya sak macem Ittafaqo sepakat sofal muslimun Ala tahrimi bayiha Engatase diharam kene Adol najasat Ada najis-najis kalau dijual itu haram Disepakati ulama Waya utawi najasat iku al-khomru arak ini perlu diketahui bahwa arak itu tua arak itu dihukumi najis dan haram dijual. Ya, itu kesepakatan daripada ulama. Hanya saja ada beberapa pendapat beberapa ulama termasuk Asyik Aswan Ani pengarang kitab sepuluh salam itu termasuk juga Asyik Abu Ali Asinji As itu mengatakan bahwa arak memang haram diminum tetapi dia suci dia suci, kebanyakan ulama menganggap mereka berdua itu, ataupun yang se -se berpendapat dengan beliau berdua yang mengatakan arak suci itu, pada intinya tidak semua yang diharamkan itu najis, bukankah? Racun itu najis. Eh, racun itu haram, tapi tidak najis kan? Racun itu haram, tapi tidak najis. Itu alasan beliau, berdua dan yang sepadan dengan beliau. Jumhur mayoritas perkara yang diharamkan itu mengarah kepada kenajisan. Sebenarnya khilaf ini ada manfaatnya. Ketika terkait dengan intisari daripada arak itu kan kandungan alkohol di dalamnya. Pada alkohol ini penting untuk Fakultas Kedokteran mereka yang berkecimpung dalam kesehatan untuk mencuci wabil khusus untuk mencuci alat-alat bedah. Orang yang mencuci usaha besok bedahnya, guntingnya, apanya, jarumnya, itu nutinya dengan alkohol. Kalau alkohol itu dihukumi najis, tidak sekedar haram diminum, maka ini akan problem. Ini kebutuhan yang sangat, kebutuhan yang sangat. itu yang kaitan dengan perawatan kedokteran khususnya yang untuk untuk operasi bedah termasuk lagi alkohol itu zat yang juga sering dibutuhkan untuk agar cat cepat kering ngecat kamu ngecat supaya catnya cepat kering itu biasanya kan ada itu campuran alkohol hanya kemudian ulama yang ketat pokoknya itu najis di Pakistan di India menemukan zat apa gitu yang bukan alkohol untuk membuat satu lebih cepat kering sudah ditemukan itu tapi masih problem di dalam saat untuk soal pencucian alat kedokteran jadi orang itu kalau selesai gores apa gitu ya besoknya itu masukkan di bagi yang ada tempat yang ada ada alkoholnya tinggal nyemplung gitu diambil lagi bersihkan terus untuk digunakan berikutnya lagi nah, itu kebutuhan yang sangat untuk itu apakah itu sebaiknya dimasukkan di dorurah atau mengikuti pendapat yang gorib pendapat yang gorib artinya pendukungnya super sedikit Terbesok tadi Syekh Sonani dan Syekh siapa tadi yang saya katakan e... saya Abu Ali Asinji As Abu Ali Asinji As dan Aswan Ani, pengarang sepuluh salam itu. Kan. Ya, pendapat mereka jangan dibuang begitu saja menurut saya di era modern ini tampaknya kita butuh tanpa pendapat mereka itu tapi jumhur mayoritas mutlak nazis ya kan memang mengikuti pendapat yang nazis ya harus ditemukan zat-zat lain untuk pencucian itu tidak lagi menggunakan alkohol misalnya wana alkohol nalkomeriku nazis satu nazis illa khilafan syazan ini dianggap syaz malah fil khomri yang dalam arak Bahkan ada yang ditambah ini, tidak hanya sonani, tidak ada asinji tadi, tapi juga, banyak ini ternyata, kalau dikatakan shaz banget diurapati Allah Robi'ah contohnya, salah satu daripada gurunya Imam Malik Lais bin Sa'ad, Dawud, bahkan sebagian mutakhirin dari orang ulama Baghdad di samping juga ada riwayah katanya Imam Muzani salah seorang murid terdekat Asyafi'i juga menghukumi suci meskipun haram diminum ya memang itu kebutuhan itu kalau orang yang terjun di dunia ilmu kedokteran yang kaitan dengan peralatan-peralatan kedokteran ya semuanya penyuciannya dengan alkohol sementara ini Bismillahirrahmanirrahim. Akni ngerasake sapa ingsun yang Eng dalam anane khamr iku najisatan najis. itu soal khamr. Sekarang bangkai, bangkai itu najis. Wal maitatu lan bangke. Bijami ai ajzaiha, kan sekabian bagian-bagian dari al bait al maita. Allati taqbalu kang apa ajza al hayata ing kehidupan. Wa kadzal ikana kodin menunguno bangke al-maidah al-khinziru tai celeng bijami ajzaihi kan sakabehane bagian-bagiane al-khinzir allati takbalu kang nampa apa azza al-hayata ing kehidupan waktu rifa lan disulayake apa fil intifai ing dalam ngalap manfaat bisa rihi kan rambute maeta rambute khinzir khususnya semua maeta yang mau baca zaman mulai intifak bisa rihi sampai ibnu qasim salah seorang muridnya Imam Malik wa mana alam mencegah Hu'ing al intifak sapa asbu lah sekarang ini Najasatun ay hadzihi tuksaitaiki kun najasatun nerangake pira-pira najis Tat u kang ngajak apa ad-dharuratudz zarurah istihmal liha maring nggunakake najasat Wal ikhtilaf lan suraya tiba'iha ing dalem adl najasa Wa ammal qismu tsani ana pun tibakan sing nomor loro. Waya utawi Al-kismus rani Iku an-Najasatu Piro-pro-Najis Alatita Kang ngajak opo doru kebutuhan sangat Ila setia maliha Maring Guna ake na Najasatmu Kar rojiya ikayo Tayu totletong wazabli lan rabu semis mungkin campuran karo tanah itu tretong sing campur karo tanah misalnya Allah diutah diambil apa zabel fil ini dalam kebun-kebun mau padahal itu dibutuhkan waktu lima mau kau apa fibai ini ya dalam adal arrodi lan azabel Bil madhabi yang dalam maliki Fakilah maka didawuki Apa biman iha kelawan mencegah Ar-Raji lan zabal mutlakon kelan mutlak Wakilah lan didawuki bi ijazatiha Apa bi kelan diperkonankannya Raji lan zabal mau mutlakon kelan mutlak Wakilah lan ada tiga riwayat bil farqi kan bedake bainal azirati antaraning tai murni wa lan sing wis dadi rapuk campur-campur lemak pedi, dan sebagainya a ning ngersake sapa engsun ibahata eng diperkenankannya rapuk sing campuran lemak Waman manil lan dicegai, sing sehat letong murni Iki nggih angel nggih. Mula untunge kok sing mulai sebagian di Maliki memperbolehkan itu. Kalau mazhab Syafi'i jelas nggak boleh. Lah terus piye? Istilahnya itu hanya ganti ganti apa jenenge? Sake karo nih, Nyewa tenaga karo ganti sak. Tidak membeli rabuk telitongnya, tidak iku nak mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Maliki ana sing ngolai, ana sing larang mutlak, ana sing ngolai. Al-qaulu fi nabil fili. Ai hadza atkasautai ki iku al-qaulu pembicaraan. Fi nabil fili ing dalem gajah ki ndu apa? Yang mahal tuh gading. Gajah mati meninggalkan gadingnya Nah kalau <guluh> Manusia mati meninggalkan Apanya? <tuh> nah bahkan ilmunya Ini ngono ya buka-buka ya sulaya sapa ulama Primain dalam barang yuta khotu di cipo opo ma. min an yabil fili saking gading-gading gajah <coughs> liqtilabium krana selaining pukua alwa foto utawi nabul mau iku najisun najis amlah paham monggo utai sapa ne wong iku ora awal berpendap ningali sapa man anahu satume nap iku nabun nap Ya taala ja mawudadeke sepeman hu ing nap maitatan ingkang bagian dari bangke. Wa man nutaisapane alamun berpendapat sepeman. Anahu satmin nap mau iku qarnun maqusun. Sunguk walik. tapi ki yo. Ya ja ala sepeman hukmahu ing eh hukume nap. Hukmal al-qarni eh sungu. Wal khilafhu ta khilafi ndal alqarn iku fil madzhabi ketemu ning dalam mazhab maliki Bismillahirrahmanirrahim Maktalabu fi wa illam yakun nadzi selain wa amma ma ana pun barang Hurri ma diharamake opo bayi ungu adel ma. Mim nyatane saing barang-barang laisa oran opo ma. Iku binajisin najis. Oumukhtalapin Umu, utodisulayake opo binajasadihi. ing dalem najis sema. Iku famina moko iku setengah saking. Ma mau. Alkal bu utawi asu asin nawru lan sinor iku kaya dene apa eh ya kaya apa serigala mau semacam itu amal kalbu ana punte asu iku fakta lumangka sulaya sapa sopual, sapa ulama fi bain yee dalam adl alkalb Faqala mengundikan sebuah asyafi Layat juzura menang Apa be'ul kalbi adal asu Aslan kelawan babar pisan Waqala abu hanifah Ya juzura menang zalika murah be'ul kalbi Wa farroqo Lan beda aki sebuah ashabu malik Baina kalbil masyah Wazar Antara anjing Yang untuk ternak dan tanaman, penjaga ternak penjaga tanaman al-ma'zuni yang diizinkan opo fiti khazi yang dalam ngingoni kalp wabainama lantarane asu laya zuhuzura opo iti ngingoni kalp iku fattafaku moko sepakat sepau ulama ala anna ma saat anjing laya zuhuzura keno opo iti khazuhu ngingoni ma Iku laya zuzu raunang, Opo pe'uhu adelma, Lil intifa, Iku laya zuzu pe'uhu, Lil intifa'i bihi, Kangu ngalap mafa'at bihiklan ma, Wa'im saki lan, Menguasai mama. Fa'am ma'aman, Moga'an apun uta'i wong, Aroda kangar pake' sepoman. Hu'eng, be alkalbi mong lil akli kangge mangan waqtarahu mongko padha sulaya sapa ulama bintempek faman mongko te sapa ning wong iku ajaza ngolahi sapa man aklahu ing mangan kalb yo ajaza mongko ngolahi sapa man be ing kalb waman uta ulama iku lam yujis ora ngenake sapa man hu ing aklahu mangan kalb mau ala riwayat ibni Habib dalam lam yujiz mongko ora ngenake ke man baihu ing adol kalb waqtara fulan sulaya sapa ulama aidon kelan meneh fil ma'zuni fi tikhazihi dalam hewan sing kena diternak kena diingoni faqila mongko didhawuhke apa huwa utai al ma'zun fi tikhazi iku haramun haram wa qila makruh mannaha 'an ba'il qalbi Fa amma Syafi'i monggo arepunte Imam Syafi'i iku fa'um dhatu monggo uta pedomane asy syai'ani dua hal Ahadu uta salah siji iku subutun nahi tetap larangan al-waridi kang temkoan ka samanil qalbi saking Hargane asuh. Ani Nabi Isa ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wasani dalam nomor loro iku annal kalba Saat ini asu indah muka syafi'i ku najisul aini Najis zate Kal khin siri kaya dini celeng Wa kodak tak karuna lan teman usni putu pengsun dalilahu indah lili syafi'i Bila lika indah kono abih mau nasi sulain mo. Di kitab itu haro kitab itu Wa amman man anak pun tahu ulama aja Kang oleh ngolehi sepaman hu eng pay al kalbi atul asu. Iku faom datu mangkote pedoman iman. Iku anau saat ini asu. Iku tohirul aini suci zatih. Gay haramil akli, akri orang haram ke di tangan. Fajaza mongko itu sebagian ulama Malikiyah itu Makan asu kena. Fajaza mongko kena apa bae ungu Abdul Al-Kalbu. Al Kal asya itu hiratil aini, kaya dene perkara-perkara suci zate. Wa kota kedama. Dan temenus dihin, ayo kita menafi kitab itu haro, apa istidlal luman oleh gawi dalil ulama roh akan berpendapat sepaman annahu saat teme alkalb ikuto aini suci zati Lalu kita bil atau imah. Dan ikut dalam kitab mengenai makanan-makanan istidlaluman utawi oleh gawe dalil ulama roa akan berpendapat sepeman anahu saat menei al-kalb iku halalun halal -hala. bismillahirrahmanirrahim wa man utai ulama iku farroko lamun bidakki sepaman ayatun kalmenei iku fa'umdatuhu mongkau utawi pedomaneman man iku annahu saat ini al-kalb iku ghairu mubahil akli Ora halal di pangan Wala mubahul intifa bihi Lan ora di halal ke ngalap manfaat bi iklan al-kalb Illa ma kecuali, kecuali, sesuatu Isasna was ngejabak ke huing ma opal hadisu mingkal bil masyati saking anjing kanggo jaga ternak hewan ternak au kal bizar itu anjing sing kanggo jaga tanam-tanaman wa malan barang bi maknahu ing searti karo kalbilma bil masyal kal bizar warwiat lan wis diriwayatake apa hadis supir pro hadis gairu masyhuratin kang ora masyhur Iqtarona kang bebarengan bihae dalam ahadits. Binahi kan larangan asmanil kalbi sing regane asu apa istitsna asmanil kilabi pengecualian rego-regone asu al-mubahatil ittikhazi kang dihalalke anggonane. Ima tuwas kalbul maasiyahmu. Bismillahirrahmanirrahim Al-Qawlu ayhada tekesutaiki Iku al-Qawlu pembicaraan Bisa manis nauri Yang dalam regane Serigalanya Wa amman nahyu Anapun utawi Larangan Ansa manis sinnauri saya regane serigala Fasa Bithun Monggo itu tetap. Walakin al-Jumhurah. Tetap ini mayoritas ulama iku ala ibah hati. Ah, ini sebetulnya ora Jumhur ini. Al-Malikiah ini. Ala ibah hati il-Malikiah ini Jumhur. Yang e ngatasi halalai sinar. Sama-sama sinar. Lian nahu kurana satu sinar itu tohirul aini. Suci zate mubahul manafi itu Halal ke kemanfaatan mazhab maliki ini bahasa babukti labi mungsinor itu mazhab syafi'i tetap haram mengutai sebab sulayan yang buku wakfil labi yang dalam prasu iku ta'arudul adilati bertentangan yang berapa dalil wa hadal babi dan iku termasuk ikilah bab ikhtilafuhum utai selani ulama fi bayi zaitin nasisi Eng adal adol minyak goreng sing najis. Wa malan barang boroa ah, kang madani apa mahu ing azaitun az najis. Pak tadi fakihim tak sepakati ulama ala tahrim akli ing atas si haram mangan zaitun najis. mengudikan mengundikan sepemalikun laya juzu. Orang menang apa bayun bayun bayau zaitun najis. Wabilan kelawan layar jus kau langit dengan sepak syafi. Kau langit dengan Abu Hanifah. Iza ya jus menang apa bayun bayau zaitun najis. Iza buyina nari kau dijelasake apa bayau zaitun najis. Wabilan kelan ya juz kalang dengan sebab ibnu Wahab bin Asabi Malik. Wahudah <tik> tu utai dalil limang haram maka ngaram maki sebab manhu eng itu najis. Iku hadis Jabir al mutakadim Anahu saat mana Jabir. Iku sami awis midangat sebab Jabir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amal fatih indren tahun kebuka Mekah. Yaqulu halingendikan sebab Rasulina Allah wa Rasulahu. Iku haram mawes ngaroma ki karo karune be al khomri eng adul arak wal mai lan bangke wal khinzir lan celeng. Wa umda tu manu tay alasan e aja zangolai sepo manhu eng be o tu najis. Iku ana saat mekelakuan iku izakana. Nalikane ono iku fisyai indom sesuatu opo aksarul ake Memanfaatin wahidatin sangin satu manfaat Wahuri hurri malal si haram manfaah mau apa wahidatun satu manfaah mintil kal manafi saya mengenal berbro manfaat ana wing sadme kelakuan iku lesa ora ana apa kelakuan iwal zamu natepi hu ing syek apa ayu harama yang dadi haram ake min husain syek apa sairul manafi sekabiane pira-pira kemanfaatan. Sekabiane pira-pira kemanfaatan. Wala sia manal apa meneh. Iza kana tanikane ana apa al-hajatu kebutuhan ilal manfaati maring manfaat. Ghairil muharamati kang ora diharamake iku kal hajati kaya kebutuhan ilal muharrama. Maring barang sing haramake. Fa iza kana mengenalikannya apa asluh ikilah kau edah ada ya ikilah alasul iku ya kerujuk metu minhu saya apal komru arak wal maitatu lan bangke wal khinzir lan celeng wah lan iseh tetep opo sairu akli sekarang ini barang-barang yang kemangan mangan untuk dipangan alal ibah yang atas si kenal akni ngerasa kesepuan yang sun anak kelakuan Iku izakana, nalikana, ono iku fiha. Yang dalam manfaat, ah, opo manafik, ngupir-upir manfaat, siwal akli yang selain mangan, babiat, menggunungi jidol, ngunung apa, barang mau, lihadah krono ikilah, manafik mau. jaza monggo kena, opo baik. Jahazah monggo menang, opo baik. Warawawu, Wais podo ngelipatake sopun Ali an aliyin Wabni Abbas Wabni Umar. Anahume yang saat temene Ali ibnu Abbas ibnu Umar Iku aja zu mulai sopun Ali ibnu Abbas ibnu Umar Bay az zaitin najisi Yang adal minyak sing najis Lius tas baha supaya dinggo ngurup ke teplok ngurup ke teplok ngurup ke lampu apa biya zaitun najis wafi mazhabi malik yang lani ku ing dalam mazhab malik jawazul bahi utai kenone gawe lampu bihi kelawan zaitun najis wa amali so lan sabun lan gawe sabun Ma'at tahrimi bayhi serta ne harome adol zaid mau haram didol tapi kena di bapa adke. Baca jalan mulai dari kain Iksis bah mau gawe lampu. Sopa asyafi ayat kan menaik tapi ma'at tahrimi sama serta ne harome regone mau didol regone haram. Wahada Utaiki kabeh cara ibnu ros kuluhu ya sekabeh jadi dari yang dinukil dari mazhab malik maupun mazhab syafi'i kudu iphone dianggap lemah wakot kila lan temen sudah pakai inna fil mazhabi saat temeniku iku mazhab maliki apa riwayatan ukhra riwayat yang lain tamna'u kan nyegah riwayat al isisbah ha'inggawe lampu pikiran aja itu najis. Wa huwa utawi riwayat ukhra tamna ul isbah iku alzamu luweh netepi bil asli marang kaidah asal. Ani ngersake sapa ingsun ditahrimil bai'i marang diharam kedol dinunggu. Jadi kalau Ibnu Rus kalau kita konsekuen bahwa dijual haram, sudah boleh dipakai. Mudah waktu lifalan di sulayak ke edon ne opo fil mazhabi indra mazhab maliki fi ghaslihi indalam dalam basuh zed mo watop godok zed memasak zed alwa potau tai ghasli lan topkhi iku asirun Mem menimbulkan dampak ini najasati itu mizatih najis Wa muzilun dan ngilangi lah maring najasa Ala kau ini ingat aserong kau Ahadu mau teh salah sini kau ini kudawa zuzalika Kenane mengkona khusli lantabhi Wal akharu utai kau sing liya iku uhu ngelarang zalik Wa umau teh karo karone ne kumabniyani dibangun karone ala Alaan nazaita yang atas satu minyak Iku idha kholatot, nalikannya nyampuri ing zed. Opoan najah satu najis, hal najah satu hu. Opo toh te najis se zed, iku najah satu ainin, najis ain. Au najah satu mujawiratun toh najis sing, bertetangga toh. Paman mokote sabana monguro alamun berpendapat semuaman. Hu ing zed mau Najasatun mudawiratan ing najis sing bertetangga tok yutohara mongko gak nganggep suci sapa manhu ing zat sing sawuse iki godhog dibasuh ental ghaslin nalika dibasuh wa tawqi lan di, di baso, masak wa sabane wong alamun berpendapat sapa man hu ing zat mau najasata ing najis zate lan yutohir monggo raiso Gaya bersih hu ing zat. Ainda topki nang dimasak. Wal well, ghosli lan dibasuh. Atus ngeten lho nggih. Minyak-minyak itu yang diambil dari apa jenenge? Daging iki biasane no, apa ne? Lemak-lemak gajah iku. Kena najis. Nah, kalau najisnya itu hanya di permukaan, di baso bisa, sepanjang zatnya itu mengering. Tapi kok zatnya itu cair, kena najis. Ada yang mengatakan digodok, nanti kan memisah. Sing Z tersendiri, sing kotoran tersendiri. Tapi kan harus kadung campur. Jadi kalau kita mengacu pada kaidah umum ya, kalau sudah bercampur gitu tetap najis tak, Enggak boleh dipakai. Tetap najis. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ada masalah lagi. orang-orang wedok susune gede Tidak ada <murada> yang berharga, tidak ada yang berharga. Lalu, kemudian lahirkan ke anak. Anaknya masih muda. Susunya sudah berubah. Turah-turah. Kalau misalnya anaknya masih muda, turah-turah. Turah. Lalu, itu dibatalkan, itu dijadalkan. Tidak ada yang berharga. Tidak ada yang sing luku kang pake Bismillahirrahmanirrahim Wa mim masailihim lan iku di antara masalah-masalah fuqaha al-masyhurati kang terkenal fi hadzal babi ing dalem ikilah bab ikhtilafuhum taitsulane fuqaha fi jawazi bai'i labanil adamiyah ing dalem kenone adol poane susune wadon adamia ila khuliba narikan diperes napa laban fa malikun mengkota imam malik wa syafi'i iku yudawizani kena halal ngarang jadi kena nombong bareng lain kan susur itu tuku sak gelas Bismillahirrahmanirrahim Jadi Wa Abu Hanifah Udah Imam Abu Hanifah Ikulah yudhawizu orang-orang Sebab Abu Hanifah Hu ing Be'u laban al-adamiyah Wa'aum tatuman tadhasari ulama' Adzaza kang olahi sepulman bay'ahu eng adel labanil adaminya Iku anahu saat laban, iku labanun susu su 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 Ubiha kang dihalal, kaya apa syurubung umbi laban Adi umbi olahi, didal olahi, ubiha Mau diolahi apa bay'uhu adol laban Tiasan krono dipadake ala labani sairil an'am. Yang ngatasi susune sekabene hewan-hewan ternak. Wa Abu Hanifah, uta Abu Hanifah. Iku ya berpendapat sebuah Abu Hanifah, anna tahlilahu. Saat temen dihalal kene, be'u labanil adam ya, iku inama alam besinu tetahlilu, iku limakani guru roti tifli karena panggoran terpaksaane bocah cilik ilahi, ilahi maring lambane adamiyah wa ana ulane satune be bil asri dalam asale iku jadi amter priyo pengecualian kalau ana cah cilik ibune lara-laran utawa ditinggal mati ibune nah, dia kan membutuhkan susu maka dia membeli susu itu dorurah kalau itu sepakat ulama boleh ganggu apa anak kecil yang membutuhkan itu dan anak anak tua imam mambah di bawah lagi no anak tua Bismillahirrahmanirrahim Ilahmu mubni Adam, krono utawi dagingnya ibnu Adam, iku muharramun. Wal aslu taiseng asal asalin daun munggu Hanafiya, iku anal albana saat ini susu, iku tabiatun atun manut liluhumin maring dagingnya. Pakolu mau kepodong ngendikan sebuah Hanafiya, kiasim dalam kiasi Hanafiya kada hari kita ini. Halnya kayak di ini mungkin Al insanu utai menungso, iku hayawanun sejenis hewan, tapi layak layuk kalau orang kena dipangan apa lah muhu dagingnya alisan falam yajus mongko ora kena apa be ulabanihi adol puane alisan asru kang utai asalib be ulabani iku labanul khinzir puane celeng wal atan Ya Fasa pebukti labi Mutai sebab sebenarnya buku ha Biadal babi in dalam kilabab Iku ta'arudhu Akyi sati shibhi Pertentangannya kias kisah shibhi Wafuru Hazal bab utai cabang-cabangnya Kilabab bab kuake Wa inna manas guru bisa nyebut sepeng sun menal masail sambil bila bermasalah Fikuli babin in dalam setiap bab Al-Mashhurah yang masalah yang masyur. Lihat ria supaya lumaku wabazalika muna'al masyur, majral usul yang ngon lumakune, kaedah-kaedah, walhamdulillahirrabbil, alamin.